Dimana sebelum dengan prosesnya karena dengan tausiah ini tadi juga kalau masjid Turki itu ada alun-alunnya. Bukan Al-Jabar. Al-Jabar itu kan semakai mahdi. Kebetulan Asmaul Husna, kebetulan singkatan Jawa Barat. Dapat semua. Sama, dapat semua. Ya, bisa di tempat lain. Ya, ya. Kalau tempat lain Jabarnya nggak dapat ya. Asmaul Husna nggak ada Al-Jab. Alun TB. Itu di permenak enggak punya kamu lah. Di bola enggak boleh pemekaran lagi. Jadi ragam hiasnya tiap pintu beda-beda. Kami taman. Aman. Ada ragam Islami kiri kanan ini batik. Tetap giniin gitu. Ini live dari IG Ainus, Pak. Enggak, Mas Rep. Untung beliau sebagai yang mengawali, menginisiasi bulan Ramadan. Kalau bisa ada ini, ngambil interview beliau ya, tentang Al-Jabar ya. Tentang tentang public kabar. Teman Ainus yang tadi, ya. Mas Prabu, Mas. Untung ada beliau. Iya, iya. Mas, awas, awas. Tentang Al-Jabar, ya. Tentang masjid ini. Ya, galeri lewat sini ya? Salah biru. Iya, Pak. Lewat. Selama panduan evaluasi 70% itu jamaah bapak-bapak masih sibuk dari itu kalau mau kan azan yang masif keluar dari konten ada yang biasa keluar corona kan Gracias.
Ketika ada sebelumnya ada oh semua video mati delay pak. Kedua hero maksudnya masih cuman mungkin sesuai aslinya. Terbang buruknya di sini. Ini replika awan lah ya. Ini azan.
Nah. Habis ini belum kan, ini masih belum masuk ke negara kan, nah di sini baru fase bukan masuk ke Nusantara. Ini harusnya ada animasi di kaki kita. Oh, ada animasi ada di kaki. Nah ini udah mulai masuk. Jawa Barat, ini gerbang Cirebon, bikin. Oh, ini Muzamil. Azan pertama dia. Oh ya. Ini yang jalur buat kita. Saya mau terus terang ya, waktu saya imajinasikan dengan hasilnya. Hasilnya itu lebih indah dari yang ada di Indonesia. Saya gini ya, saya berimajinasi level 50. Hasilnya itu beberapa kali lipat, jadi saya juga suka terpesona sendiri oleh hasil. Jadi ada membuktikan ilham ilahi yang ada ilham dan tim juga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bedanya ada riset yang Jawa Barat kayaknya jadi riset NTB lokalnya dengan konversi ke NTB ya. Ini kan jadi riset buruan tadi saya mengajarkan bahwa pertama kali kali Sundawi namanya ini dia. Iya. Apa ininya? Sundawinya? Iya ini pola pola ininya. Pola grafis. Grafisnya. Dari tanaman-tanaman Sunda yang ada apa-apa bunga-bunga itu dia. Ini desain ini dari mana? Orang kita. Dan orang dari kita tuh hebat-hebat kan, cuma pajak yang nggak tahu. Ini ekspor pokoknya di sini ya. Ini kan Cirebon. Oh iya iya, itu memang itu. Kamu Cirebon. Apa? 15 jus. Box besar ini 15 butuh 2 box besar untuk jadi satu. Wah, kau semua orang yang sudah jadi ini menggabungkan teknologi dakwah dengan sejarah. Tempatnya udah jodohnya aja, atasnya tempat sholat, bawahnya tempat sholat itu. Ini kita ngelamun di sini gitu. Oh, ini untuk ini. Seperti apa sih Pak? Antusiasmenya? Iya, alhamdulillah ini pertama kali ada tabligh akbar di halaman besar Masjid Al-Jabbar dari Al-Jabbar. Saya apresiasi sering-sering.
sempat tadi kan sempat berkeliling nih dengan teman-teman Ainus di masjid ini. Ya, menunjukkan apa sih Pak? Masjid Raya Al-Jabar itu terbagi 4 wilayah. Satu tempat sembahyang, sholat di atas. Ada galeri Rasulullah dan sejarah Islam Nusantara Jawa Barat. Di bawah 3.000 meter paling besar di Indonesia, mungkin di dunia juga dengan teknologi dengan digital. Kemudian ada danaunya, itu proyek terpisah untuk mengendalikan banjir Bandung. Sehingga seolah-olah Masjid Raya ini terampuni air. Kemudian ada taman 25 Nabi Rasul. Kenapa masjid ini bukan hanya masjid, tapi memang ada tempat kegiatan besar yang ada di sini. Dan alhamdulillah bisa dilihat suasananya sangat istimewa. Bisa diceritakan, silahkan datang sendiri untuk melihat dan mengapresiasi keindahan arsitektur di sana. Nah, tadi kan berbagai teknologi ditetapkan di museum itu ya, Pak ya? Saya keringin dulu. Asli. Terendam di bed tapi hotel gitu itu. Bisa kan? Iya. Memang sesuatu yang baru harus ada ini. Adaptasi kasih wow kayak gitu kan. Apa namanya? Shock culture. Ya. Oh, nanti saya bilang lebih baik ada masalah karena keramaian daripada sepi. Iya, benar. Ya, kamu juga bangun sur. Nah, ini mah ini mudah tertib dekat badannya ini badan tim nih. Sebelumnya ini PKL, aduh. Masak sosis, masak tumpah minyak, stres ya. Iya, rekornya Raja Bar. Kalau orang lihat ini orang tahu Raja Bar. Dan ini multi interpretasi. Selama masih positif oke. Saya bikin masjid aja sangka. Kalau tentara militer saudara. Operasi lintas. Illuminati. Iya. Saya bilang kok dulu. Hanya orang menafsir versinya dia. Sudah tabayun. Saya itu waktu itu berkomentar hanya saya enggak viral. Saya bilang itu kan masalah geografis. Enggak bisa diklaim untuk sesuatu yang dia tuh sensitif iya. Kalau ada segitiga ketemu lingkaran. Simbolisasi asal. Tadi sifat roh. Sidik amanah tablik paten. Itu tadi patennya semua teh ada momen, ada waktu. Lalu percaya skenario Allah lebih baik. Saya lanjut. Siap. Istri sudah memanggil. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Kita bikin banyak program. Nanti kita bikin konten yang macam-macam.